Dekat klinik InBody kita, kita ada satu teknik untuk kita kenali badan kita, composition badan kita. Okay, dan antara result yang penting daripada klinik InBody tu adalah nak tahu kita punya BMR. Okay, doktor, boleh doktor kupas sikit BMR tu apa dan macam kepada individu tu macam mana? BMR dalam bahasa orang putih ni kita panggil basal metabolic rate. Basal tu maksudnya yang base lah, yang paling minimum lah. Maksudnya bila kita keadaan rehat, kita tak buat apa-apa, kita punya basal. Metabolic rate, metabolisma lah. Metabolisma rate tu kadar. So kita akan tengok kadar pembakaran metabolisma dalam badan secara normal lah, secara basic tu. Dan metabolisma ni sama ke berbeza untuk setiap orang, doktor? Setiap orang berbeza. Okay. Masa remaja mungkin semua sama sebab semua sekolah sama, pemakanan mungkin agak sama. Tetapi berbanding dengan sekolah dulu, sekarang ni agak berbeza sebab pemakanan, exposure dengan vending machine ataupun yang itin ke, benda-benda yang makanan fast food ke. So bila dia akan mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Tapi kadar metabolisme ni agak sama masa kanak-kanak sebab semua kanak-kanak pergi sekolah jalan kaki ke ataupun ada bersukan ke, ada pendidikan jasmani ke. Okay. Bila dah masuk ke alam pekerjaan yang melibatkan fizikal seperti macam orang Indonesia buat kerja construction ke, kerja dia banyak fizikal. Fizikal lah. Metabolisme dia agak tinggi. Berbanding orang kerja office, okay, dekat rumah. Okey. Hanya memegang handphone saja, tu agak berbeza. Okey, alright. So sebenarnya sebab tu ramai orang bila dia nak kurus, doktor, dia ada menghadapi kesukaran sebab dia tak faham dia punya metabolisme badan. Betul. So ada orang metabolisme dia tinggi. Sebab tu bila dia consumption dia kurang daripada metabolisme, dia lagi senang turun berat badan, kan? Betul. Tapi kalau ada orang dia metabolisme dia rendah, ini yang lebih mencabar, betul? Mencabar. Walaupun dia jaga makan pun tak nampak dia punya penurunan berat badan. Sebab metabolisme dia rendah. Jadi sebenarnya untuk analyse benda tu, anda kena buat InBody test baru anda tahu, sebab macam Dr. Syah cakap tadi, setiap orang punya metabolic rate berbeza. Okey, tapi yang menariknya, bila kita dah tahu pula metabolisme badan kita punya rate lah, contohlah macam saya hari tu saya test, doktor, pada peringkat awal tu saya punya metabolisme rate, dia ada range yang dia bagi, saya punya rendah daripada apa yang sepatutnya. Dia bagi range tu katalah 1200 ke 1400. Saya punya 1100. Okay, masa peringkat permulaan lah. Masa peringkat permulaan. Betul. Tapi lepas tu saya consult dengan doktor. Okay. So doktor dah bagi saya guidance macam mana nak tingkatkan metabolic rate secara natural dalam aktiviti harian kita. Betul. So kita nak dengar Dr. Syah cakap macam mana nak increasekan metabolic rate tu. Okay. Okay. Secara basic ni kita melibatkan dua perkara lah. Pemakanan dan juga exercise. Lifestyle. Kehidupan harian kita. Exercise tu pelbagai exercise. Ada cepat, ada lambat, bergantung pada kemampuan kita. Pemakanan pun penting. Secara basic kita ada tiga komponen sumber tenaga lah. Sumber pemakanan untuk memberikan tenaga. Satu karbohidrat, protein dengan lemak. Karbohidrat boleh dikatakan kita pecahkan kepada dua. Simple karbohidrat dengan kompleks karbohidrat. Okay. Cuma dalam dunia sekarang ni kita digoda dengan karbohidrat yang simple lah. Okay. Contoh sugar, glutin, tepung, roti canai, macam-macam lah. Itu adalah ujian yang besar untuk kita. Bila kita dah tergoda dengan pemakanan macam ni, kita mula-mula mungkin kita tak ada masalah sebab kita makan. Tapi bila kita dah constant makan benda tu, dengan kadar fizikal kita makin lama makin turun, duduk kat office, masa tu kita akan nampak perbezaan dia dari segi kenaikan berat badan. Okey. So kenapa kalau yang tiga benda tu menyebabkan metabolic rate kita naik atau turun? So kita kena buat macam mana? Okey, yang tiga pemakanan tu So kita kalau betul-betul orang yang dah berbadan dah obesity lah, dah gemuk, pemakanan yang perlu dielakkan ialah karbohidrat dulu. Sebab secara amnya tenaga diambil melalui karbohidrat, lemak dan sekali protein. Okey. Okay. Bila kita cut down karbohidrat, kita akan guna lemak yang sedia ada. Okey. Sebab tu kalau peringkat awal untuk orang nak turun berat badan ialah kita cuba cut down karbohidrat. So dia consume more good fat dengan good protein. Good healthy fat dengan protein. Okey. So kenapa kalau dia cut karbohidrat, metabolisme dia akan naik ke macam mana? Dalam masa yang sama metabolisme akan naik lah. Kita perlukan tenaga untuk kerja harian kita. Sebab dalam kerja harian kita, kita memerlukan tenaga dan kita terpaksa gunakan tenaga daripada sumber mana. Okay. So, kalau sumber karbohidrat tak ada, dia akan guna lemak lah. Okay. Cuma tahap penggunaan tenaga tu ataupun sumber yang kita nak ambil untuk jadikan tenaga tu bergantung pada metabolisme kita. So, metabolisme kita pun penting dalam bentuk exercise. So, kalau exercise tu dapat dibuat, tu adalah bonus yang terbesar. What kind of exercise yang boleh meningkatkan metabolisme? Exercise yang bagus adalah exercise yang short burst.
Short burst. Short burst. High intensity lah. High intensity. Bukan yang macam long, bukan lari. Bukan yang long, steady, macam jogging, zumba ataupun slow jog tu tak. Okay. Sebab kita memerlukan exercise yang menyebabkan kita penat, bengah dan jantung pam laju. Okay, ni maksudnya exercise yang tujuan dia untuk increase metabolisma. Metabolisma rate. So, dia mesti short dan jogs, juga high intensity. High intensity. Supaya? Kalau jantung kita pam laju, kita punya paru-paru akan kembang. Okay. Sebab pembakaran lemak ataupun tenaga, kita memerlukan oksigen dan juga bahan-bahan untuk nak dibakar. Lemak ataupun karbohidrat lah. So, kita memerlukan oksigen. Kita panggil aerobic cycle lah. Aerobic cycle lah untuk pembakaran untuk menghasilkan ATP. Kalau pernah dengar dalam sains juga ATP kan? ATP adalah tenaga. Okay. So, bila kita train kita punya paru-paru untuk exercise lebih, so paru-paru kita akan macam kembang supaya lebih banyak oksigen masuk. So daripada situ metabolisma kita akan naik. Sebab tu kalau kita amalkan constant benda ni, kita akan nampak lihat pembakaran tu berlaku waktu kita tidur pun boleh berlaku. Okey. So maksudnya kalau orang yang tengah ada hadapi masalah metabolisma rendah, so kita tak perlulah nak terus push diri kita nak pergi exercise yang panjang-panjang. Betul. Cukup kita buat short high intensity dalam berapa minit? Average dalam 12 minit je. 12 minit je. 12 minit satu hari. Satu hari. Kita exercise kita punya paru-paru kan. Ha. Okey, tadi yang doktor cakap pasal increase metabolisma through pemakanan tu. Betul. Okay, maksudnya apakah contoh doktor boleh suggest makanan-makanan yang bagus untuk meningkatkan metabolisme? Banyak kita dengar lah, Atkins diet, low carb, high fat diet, ataupun high fat diet, bergantung pada individu. Ada yang nak agresif, dia boleh buat Atkins diet, tapi ada yang tak sesuai. Ada yang sesuai low carb, high fat diet. Ada yang buat intermittent fasting, bergantung lah intermittent fasting. Ada banyak cara. Banyak cara. So, setiap orang ikut kesesuaian dia. Sebab kita tak nak orang tu tertumpu pada satu benda pemakanan lah, sebab dia akan lama-lama akan fed up. Sebab tu orang yang menggunakan teknik-teknik macam produk-produk ke apa-apa yang dia constant, lama-lama dia dah tak berdisiplin sebab dia rasa dah muak dah benda tu. So kita nak, kita kalau yang boleh, penting kita have fun lah. Betul, itu yang saya suka doktor cakap. Yang penting sebenarnya kalau nak kurus ni, dia kena enjoy. Betul. Kita boleh tukar-tukar method. Betul. Tapi yang penting yang kita kena tahu sebenarnya adalah kadar metabolisma badan kita itu yang penting. Okay. Bila kita dah capai BMR tu, baru kita nak cuba lah. Kalau orang cakap nak cheat, ini pendapat saya lah, nak cheat cheat day ke atau tu pulang. Tak apa, sebab kita dah tahu. Sebab kita dah enjoy, kita dah tahu dah badan kita macam mana. Kita dah tahu macam mana. So, bila kita dah lari daripada simpang ke jalan yang benar, kita tobatlah balik. Macam itulah. Lari macam kita tak boleh naik, terima kehidupan tanpa food yang best. Food yang best. Betul. So sebenarnya itulah myth yang ramai orang tak tahu, adalah kita kena tahu kita punya BMR dan kita kena tahu macam mana nak increase metabolisme badan kita. So we can still enjoy food, live life, tapi badan kita akan maintain sihat dan kurus. Betul kan doktor? Betul. Cumanya bila orang ada penyakit ataupun orang yang ada masalah obesiti, itu cerita lain. Itu cerita lain. Ni kita cerita yang nak sihat, nak lebih sihat. Tapi orang yang berpenyakit macam ni ataupun ada masalah ni, dia boleh balik pada pengkajalan. Reverse. Bila reverse balik, so bila dah capai tu, kita enjoy lah life. See, very interesting kan. Sebenarnya kita nak kupas topik ni sangat banyak. Kita baru cerita pasal metabolisma, kita belum cerita lagi benda-benda lain. Betul. So insyaAllah nanti kita akan buat satu webinar khas untuk benda ni dalam bulan 12 nanti. So nanti nantikan, okay.